bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian sudah mengetahui ada sebuah rumah yang unik sekali? Dan rumah ini bisa kalian gunakan sebagai sarana belajar mengajar. Apa sih yang dimaksud dengan rumah belajar? Bagaimana isinya? Aksesnya kemana ya? Aksesnya sangat mudah, tinggal menuju ke portal berikut ini. Jika baru pertama kali mengakses, kalian akan diminta untuk membuat akun terlebih dahulu. Membuat akunnya pun sangat mudah. Kalian hanya perlu mempersiapkan alamat email dan mengisi data yang diperlukan. Setidaknya, terdapat 4 fitur utama di dalam rumah belajar, yaitu sumber belajar, kelas digital, bank soal, dan juga laboratorium maya. Selain 4 fitur tersebut, juga banyak fitur lainnya yang dapat mendukung proses belajar dan juga mengajar bagi guru. Bagaimana? Banyak fitur-fitur menarik bukan di rumah belajar? Oleh karena itu, jangan lupa akses portal rumah belajar dan kalian juga dapat mengunduh aplikasinya di gawai kalian masing-masing. Tunggu apa lagi? Unduh sekarang dan akses sekarang juga!